Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kurang pengalaman dan ilmu untuk memimpin negara berbanding Muhyiddin Yassin, kata Dr. Mahathir Mohamad yang sudah dua kali menduduki jawatan tertinggi negara itu. Pemimpin negara yang pernah memegang jawatan nombor satu negara paling lama itu berkata Muhyiddin lebih banyak pengalaman berbanding Ismail kerana pernah menjawat jawatan di pelbagai kementerian termasuk Timbalan Perdana Menteri sebelum dipecat pada tahun 2015. Muhyiddin mungkin ada pengalaman tapi Ismail Sabri baru kali ini jadi Perdana Menteri. Dia biasa jadi menteri jadi experience kurang, pengalaman kurang dan ilmu juga kuranglah dibandingkan dengan orang yang sudah biasa jadi Perdana Menteri, yang dah lengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan, performance mereka lebih baik, kata Ahli Parlimen Langkawi itu dalam satu wawancara bersama Malaysiano baru-baru ini.